Oh, teman-teman, ini burungnya cantik sekali ya. Mirip burung beranjangannya. Ini emang burung beranjangan, teman-teman, tapi beranjangan padi ya disebutnya. Oke, kita lepas saja, teman-teman ya. Supaya berkembang biak lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa ya, saya akan ngasih sedikit ilmu atau tips teman-teman ya, bagaimana cara menangkap cicik padi atau cicik merah. Nah, di sini banyak sekali burung cicik padi atau cicik merah teman-teman ya. Nah, dia lagi berbunyi di atas tuh. Tek 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 pertek pertek pertek, seperti itu teman-teman bunyinya ya. Nah, dia terbang tinggi banget. Lalu dia akan menjatuhkan diri secara vertikal teman-teman ya. Jarang sekali burung yang seperti cicik padi ini ya. Dia terbang sangat tinggi dan menjatuhkan diri secara vertikal ya. Jarang-jarang burung seperti cicik padi ini ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, saya akan ngasih pulut. Nah, saya ngasih pulut di mana ia suka menjatuhkan dirinya. Dia tadi menjatuhkan diri di sini ya. Lalu kita akan kasih MP3. MP3-nya sekitar 3 meter teman-teman ya. Dengan suara kicauan cicik padi pula ini nih. Cicik merah, suara kicauan cicik merah ya. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Tuh, 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 tuh. Tuh, teman-teman. Nah, kena ya. Kena tuh. Gulantungan, teman-teman, tuh. Oke. Kita ambil. Sorry, it's DJ. Ini adalah burung prenjak cicik padi teman-teman. Ya, tuh, wah, keren sekali ya. Woi. Nah, teman-teman, ini adalah cicik padi ya, atau yang disebut titimplik ya teman-teman. Nah, ini adalah burung cicik padi. Nah, teman-teman ya, inilah hasil tadi nempel ya. Ini adalah cicik padi teman-teman. Kayaknya ini jantan nih. Soalnya mulutnya itu tuh hitam sekali ya dalamnya tuh. Burung cicik padi ini ada dua jenis teman-teman ya. Yang satu cicik merah atau kepalanya merah ya. Yang satunya yang ini yang suka berbunyi cuman monoton ini suaranya teman-teman ya. Cuman trek 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 gitu-gitu aja ya. Tapi ini terbangnya keren banget. Dia terbang tinggi sekali dan menjatuhkan diri secara vertikal teman-teman ya. Jarang-jarang burung lain yang bisa menirukan seperti burung ini teman-teman ya. Jarang-jarang hanya burung cicik padi ini yang bisa melakukan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya, itulah bagaimana cara menangkap burung cicik padi ya atau cicik merah. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe teman-teman ya, dan aktifkan notif loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.